Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat 22 April 2022 menyatakan siap melakukan gencatan senjata kemanusiaan di pabrik baja Azovstal di Mariupol, Ukraina. Namun gencatan senjata disertai catatan tentara Kiev menyerah. Pabrik baja Azovstal menjadi benteng terakhir tentara Ukraina di kota pelabuhan strategis di negara itu. Pada Kamis 21 April 2022, Rusia menyatakan telah memegang kendali penuh atas kota strategis di timur Ukraina itu, kecuali area industri Azovstal yang luas. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan blokade di pabrik itu, tempat ratusan warga sipil dilaporkan berlindung bersama tentara Ukraina. Gencatan senjata itu, kata Kemhan Rusia, akan dimulai dengan pengibaran bendera putih oleh tentara Ukraina di sepanjang perimeter atau di sejumlah area Azovstal tertentu. Warga sipil akan dikawal ke wilayah yang dikendalikan oleh Ukraina atau Rusia, bergantung pada pilihan warga. Sementara para tentara Ukraina yang menyerahkan diri, imbuh Kemhan Rusia, nyawanya akan dijamin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!